Kemudian ditekankan lagi, walakum fiha, kalian di surga nanti, ma tashtahi anfusukum, apa yang jiwa kalian hasratkan, kalian akan dapatkan. Setiap yang dihasratkan, kalian akan dapatkan. Pengen ini, pengen anu, didapatkan. Dan ini umum. Ma di sini mausulah, di surga kalian mendapati apa yang kalian hasratkan. Ya, kita di dunia banyak yang kita hasratkan, tidak kita dapatkan. Pengen ini, pengen anu, tidak kita dapatkan. Terlalu banyak. Kadang kita dapatkan, kadang tidak kita dapatkan. Terkadang seorang sudah dapat, masih kurang puas, pengen lagi yang lebih tinggi. Namun tidak selalu terpenuhi. Karena sifat dunia. Adapun di akhirat, setiap yang dihasratkan akan dipenuhi. Bahkan sebagian ulama mengatakan, misalnya seorang melihat burung terbang di surga, dia ingin makan burung tersebut. Burung tersebut langsung jatuh di hadapan dia dalam kondisi sudah terhidangkan. Misalnya dia ingin burung tersebut dipanggang, maka dia makan burung tersebut dipanggang. Dalam kondisi dipanggang. Tiba-tiba dalam badannya ingin berubah yang sedang dia makan. Ingin burung, dia makan burung yang dimakli, yaitu digoreng. Tiba-tiba dia berubah jadi yang digoreng. Sesuai dengan hasrat yang diinginkan. Di surga seperti itu. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, subhanallah. Lihat burung lewat, ingin makan burung itu langsung dihidangkan. Ah, ingin makan dibakar, langsung dalam kondisi dipanggang, mashwi. Tiba-tiba dia sedang makan, ingin makli, ingin digoreng, digoreng. Subhanallah. Apa saja. Kemudian walakum fiha ma tad'un, dan bagi kalian juga apa yang kalian minta. Tad'un di sini ada beberapa pendapat. Jadi antaranya tadi apa yang kalian ucapkan dengan lisan. Jadi Allah mengatakan apa yang kalian inginkan baik secara hasrat tidak perlu kalian ungkapkan, Allah akan kabulkan. Terlebih lagi apa yang kalian ungkapkan, saya pengin ini, pengin ini, pengin anu. Dalam sebagian tafsiran tad'un, karena tad'un diambil dari kata dakwah yang kalian akui. Beda kalau yang kalian minta yaitu walakum fiha ma tasyamfukum anfusukum walakum fiha ma tad'un. Kalau hanya sekedar memohon ma tad'un sudah cukup, tapi Allah menggunakan lafal ma tad'un, apa yang kalian dakwahkan. Yad'un mendakwahkan itu apa yang kalian akui. Maksudnya bagaimana? Kita kalau di dunia kita dapati betapa banyak orang ngaku-ngaku, oh itu saya, itu rumah saya ternyata bukan, oh itu keluarga saya ternyata bukan, itu perusahaan saya ternyata bukan, banyak ngaku-ngaku banyak di dunia ini, dan ternyata tidak benar. Di surga kalau seorang ngaku-ngaku apa saja pasti terjadi. Saya itu ini benar, saya itu ini benar, apa yang diakuin semua terwujudkan. Bukan hanya apa yang dia minta, apa yang dia aku-akuin akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.